Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Rally. Yo guys, apa kabar kalian? Ya, semoga sehat-sehat aja. Amin. Ya guys. Ya, terima kasih yang udah mampir ke channel kita, yang udah subscribe kita juga ya. Yang baru saja subscribe kita ya, selamat datang yo guys. Insyaallah kita akan buat reaction dan juga buat yang terbaik sajalah ya. Kita akan buat jujur aja ya, guys. Yes. Dan juga kepada teman-teman kita yang ada di live chat sekarang ya, makasih yang udah like dan dislike juga, makasih. Nah Pak Cik, kali ini kita dihantarkan satu video bersama dengan linknya, yaitu suara Reza mirip suara Nicky Adila benarnya. Yes. Tetapi ini yang lebih mengejutkan adalah ayahnya sendiri ya, mirip suaranya Haji Roma Irama. Wah. Wow, ini kita kepengen untuk mendengarnya. Irama ya. Iya betul. Dan ini video original daripada Angelo at Kaharudin. Korang boleh follow dia punya YouTube channel Angelo ya. Kaharudin. Ya, kita kita support dia. Mungkin insyaallah lepas ini mungkin dia akan lagi ambil video-videonya ayah Reza ya. Yes. Nah, ini kita enggak tahu lagi gimana ini. Tapi suara seperti Haji Roma Irama ya. Wow, this is so interesting dan juga sangat bikin kita penasaran ya, Baci. Yes, benar. Wow. Gak pernah lagi. Tidak pernah terpikir mikir, lagi. Ya, gak pernah lagi aku terpikir ya. Mungkin ada ya seperti Roma Irama, tapi aku gak nyangka yang anaknya juga mirip suara Nicky Ardila dan ayahnya, bapaknya suara seperti Haji Roma Irama. Kira anak dengan ayahnya ini ada talent. Ya benar, tapi kita nggak tahu lagi sama atau enggak ya. Kita akan dengarin ya selepas ini. Ya, so nggak perlu basa-basi lagi, kita akan mulai ke reaction kita dalam 3, 2, 1, and go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lagi. Oh, itu bapaknya udah nyanyi ya? Ayah dari desa, ternyata suaranya mirip Roma Irama. Oh, ini bapaknya sudah nyanyi. Aku pikir tadi. Dan bumi sebagai lantainya, hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Nangis bagai atap rumahku sebagai lantainya, hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku mata. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah nasib yang aku alami. Hingga sampai oh my God, hidup begini. Oke, mantap suaranya. Wow. Ayah Reza ternyata juga penyanyi. Jadi Reza itu bisa menyanyi juga karena dari ajaran dari ayahnya, luar biasa. Mirip sekali dengan suara Roma Irama, Bang Haji Roma Irama. Mantap. Oke, masih lanjut. Sudah rasanya air mataku. Lenggokan Haji Roma Irama itu ada. Menangis merata tidur nasib buruk seorang tunawisma.
menangis bagai atap rumahku, dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Nangis bagai atap rumahku, dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah nasib yang aku alami, entah sampai kapan hidup begini. Oke okay, guys, terima kasih. Terima kasih. Oh my god. Luar biasa guys. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow, this is amazing. Benar-benar. Dan juga bila kita dengar, ya pantas sebenarnya anaknya pintar nyanyi itu daripada bapaknya juga yang pintar nyanyi ya guys. Sebenarnya tadi aku terkeliru bila mendengarkan, ingatkan dia pasang radio. Iya. Radio Roma Irama. Rupanya memang suara ayahnya ini. Iya benar. Dan juga ya sebenarnya kalau secara jujur ya, secara jujur yang ini ya sebenarnya sama ya, lingkungan itu sama. Cuma kalau Roma Irama itu dia lebih husky-husky gitu, lebih lembut gitu. Maksud aku enggak terlalu ditekan suara itu. Memang originalnya ya enggak apa-apa ya kan. Nah, tapi ini mirip juga ya guys, serius. Nah, dan juga ya Pak Ci, yang aku suka bila aku dengerin tadi, suaranya ini juga ada seperti salah satu artis di Malaysia. Oh, siapa tuh? Iwan? Yes. Kamu juga tahu ya kan? Betul 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 betul. Iwan yang sedang-sedang saja. Ya betul. Tapi Iwan dia punya suara lagi ke bawah, lagi lembut. Ya benar. Macam benar, ini benar. Lagi tinggi sikit, maksudnya garau-garau. Ya. Dia enggak garau, dia macam husky gitu yang dia seperti Roma Irama juga ya, tapi ya, betul. Tapi ini terlalu seperti ditekankan gitu sedikit ya. Nah, tapi kalau mirip linggokannya semua, wow, mantap banget nih guys. Ini adalah perkara yang sangat positif ya. Hebat ya, juga bapaknya Reza ya. Betul. Wow. Masalahnya kalau kita dengarkan suara ayahnya nih melalui studio, mungkin itu confirm lagi aku lah. Aku percaya bisa up lagi. Iya, bisa up lagi. Bisa. Wow. Coba kebayangkan ya Reza dan juga bapaknya duet. Kalau kalian tahu mana-mana video Reza dan juga ayahnya yang ada bersama-sama untuk nih berduet, yeah. Just comment down below. Sabar merinding sumpah. Bayangkan ya guys. Suara bapaknya ini asli originalnya yang emang sedap ya. Emang suaranya dikurniakan suara yang sangat merdu ya. Cuma dalam video ini ya kita fokuskan kepada suaranya mirip Roma Irama ya. Tapi sebenarnya suara aslinya yang aku rasa suara asli yang di video ini udah enak banget guys. Serius. Yes, benar. Wow. Hoi. Wow. Masya Allah. Tapi aku sebenarnya terpikir juga kalau bapaknya Reza ini khori ataupun ngaji gitu, pasti enak. Sebab lenggokan suaranya itu yang tajam itu benar-benar bisa bermain dengan tajwid gitu. Maksud aku pasti enak ini.
Itu semestinya lah. Tapi yang penting kalau dia menyanyikan lagu-lagu macam Roma Irama sendiri ataupun lagu-lagu macam kita ingin dengarkan lagu Maggie Z juga. Oh mungkin. Yeah. Wow. Sakit gigi. Wah, oh, sakit gigi. Ya kan, aku juga terpikir sama yeah. kita ya. Kenapa pemikiran kita sama ya selepas mendengarkan suara ayahnya Reza ini? Karena maksud aku tadi aku ya kamu mikir enggak suaranya seperti apa? Iya, yeah, betul. Kita pikirkan balik. Wah, aku pun berpikir kalau ini lagu Maggie Z ini juga sedap ini. Iya, yes, benar. Wow, idola baru nih guys, idola yeah. baru, suara emas. Yeah, suara betul. Emas wah, muncul ternyata, kembali. Ternyata Reza itu mirip ayahnya ya. Wow. Dan itu terima benar. Kasih buat Angelo Khairuddin atas kiriman videonya, atas yeah. recording. Semoga Angelo memproduce lagi video-video yang lain yeah. yang menunjukkan suara-suara ayahnya lagi. Oh. Yeah. Biar terus berkembang channelnya, jangan lupa untuk subscribe. Mungkin di sana kita bisa lihat lagi update-update selepas ini ya. Wah. Tapi seriously aku ya pas juga ya kalau ayah Reza ini diundang ke Jakarta juga untuk mencoba menyanyi di mana salah satu yes. stasiun TV ya. Ya, karena bukan kita itu berpikir kalau ada stasiun TV yang bisa memberikan mereka ini berduet ya. Lagu yang berdua ya. Ah, seperti lagu apa ya? Aku terpikir lagu apa ya? Pas untuk mereka berdua. Nah, tapi lagu yang lama-lama lah guys, yang dangdut gitu. Kalau kalian rasa apa yang paling cocok buat mereka, sila komentar di bawah ya guys. Kita nggak tahu, mungkin dilihat ya kan oleh bapaknya Reza atau Reza sendiri. Wah, mungkin ya kan. Wah, ini yang paling aku suka lagi ayahnya Reza ini menyanyi dengan penuh kesopanan ya. Ya, meski ya penuh kesopanan ya. Keren ya cara nyanyiannya yang duduk santuy. Wah, ini pasti kalau diperhalusi lagi ya hingga ke studio rekaman. Wow. Yes, benar. Mantap ini guys. Wah. Mantap. Ini sebenarnya berkat talent daripada ayahnya juga Reza bisa menyanyi kayak gitu kan. Yes. Tapi darah daging. Kalau korang ada lagi video-video yang menarik tentang Reza dan juga ayahnya, just comment down below bersama dengan link untuk kita perhatikan lagi bakat ya, daripada benar. Mereka berdua ini. Ya, enak banget suaranya bapak ya. Enak banget suara Anda ya. Semoga menjadi rezeki ya, insyaallah. Ya, kita doakan juga di sini ya. So begitu saja, Pakcik. Yes, itu sudah kami berdua. Thank you very much for watching. Okay. Assalamualaikum semua. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye.